Saudara, Komisi Pemilihan Umum Jakarta sudah menetapkan tema debat perdana yang akan diikuti oleh 3 pasangan calon pada hari Minggu esok. Pada debat perdana, KPU Jakarta mengangkat tema penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Hal itu disampaikan Astri Megatari, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan, Pemilih, dan juga Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta. 7 orang panelis akan dipilih panitia untuk memberikan pertanyaan kepada para paslon. Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta ini akan dilangsungkan di tanggal 6 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk temanya sendiri, debat pertama ini kami akan mengangkat tema mengenai penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menjadi kota global. Nah, ini nanti kaitannya dengan bagaimana visi-visi pasangan calon untuk mengembangkan Jakarta 5 tahun ke depan, di mana sudah tidak menjadi lagi ibu kota, namun visinya adalah menjadi kota global. KPU Jakarta akan menggelar 3 kali debat yang akan diikuti oleh 3 pasangan calon. Debat perdana akan digelar pada hari Minggu esok 6 Oktober, sementara debat kedua akan digelar pada 27 Oktober dan debat ketiga akan digelar pada 17 November 2024. Yang menarik, saudara, dalam debat perdana nanti calon gubernur dan juga calon wakil gubernur akan dihadirkan bersamaan. Nantinya akan ada 7 panelis yang akan menanyakan ketiga pasangan calon sesuai dengan tema debat yang diangkat. Total durasi debat ini akan berlangsung selama 150 menit dikurangi dengan paparan visi misi dari ketiga pasangan calon.